Nah, teman, ini adalah hasil spagetinya. Sangat cantik sekali, bukan? Dan karena apa namanya? Barangnya kurang memadai, seharusnya ini kan ditaruh lagi keju ya di atasnya, cuman karena kebetulan kejunya lagi kosong, jadi saya cuman seadanya, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rani Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi resep tentang macam mana masak spaghetti ya, spaghetti ala Timur Tengah. Di sini saya sudah siapkan bumbu-bumbu. Di sini ada garam sama penyedap rasa. Di sini ada bumbu kari. Di sini ada ayam buat toppingnya nanti. Ini ada tomat. Tomato pasta, dan sini ada bawang merah, dan di sini ada tomat biasa, dan ini adalah spagettinya ya temen ya. Nah, ini spagettinya menggunakan makarona panjang ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan minyak panas, kita langsung goreng. Kita tunggu bawang sampai matang sebentar. Yang bawangnya sudah matang, kita masukkan tomat, kita masukkan bumbu, garam dan sasa. Sebentar kita masukkan dagingnya ya. Nah, kita aduk sampai rata dan kita akan diamkan sampai ini daging ayamnya matang temen ya. Oke, ikutin terus video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga menu-menu dari saya berkenan dan tidak membuat kalian bosan. Oke teman-teman, sekarang saya sudah masukkan bumbu sama ayamnya dan tomatonya juga saya sudah masukkan. Kita akan tunggu sampai ayam ini matang ya temen ya. Oke, nah kita akan tunggu sampai ayam ini matang ya. Dan sekarang kita akan kembali ke ngerebus makaronanya, oke? Nah, ini makaronanya. Sebentar lagi kita akan rebus. Oke, stay terus di video saya. Terima kasih. Teman, sekarang kita rebus makaroninya ya. Kita diamkan beberapa menit sampai makaroninya matang. Oke. Ini adalah cara membuat spaghetti ala Timur Tengah ya. Nah, sekarang makaroninya sudah matang teman ya. Lihat. Kita akan tiriskan, dan di sini ayamnya masih dalam proses ya, ayamnya, dan ini buat saus spagettinya ya temen ya, belum itu, masih nunggu, nanti sebentar lagi airnya masih agak banyak, saya akan tunggu sebentar lagi. Oke, ikutin terus video saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan selalu mensupport channel ini.
Oke teman-teman, sekarang semuanya sudah siap ya. Di sini ada apa namanya keju, krem keju. Ini adalah pinggan saya. Dan sekarang saya akan meraciknya. Ini adalah spaghetti ala Timur Tengah ya. Saya di sini akan campurkan keju biar ada rasa nanti. Campur 1 sendok saja teman ya, karena ini hanya untuk mengundang rasa. Nah, sini sudah siap. Nah, macam ini teman ya. Ini adalah spaghetti ala Timur Tengah. Nah, ini adalah spagettinya teman ya. Ini adalah spaghetti ala Timur Tengah. Oke. Nanti diaduk macam ini. Nah, ini adalah spagettinya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.